Saya kena balas pantun dulu. Kalau tuan ke negeri Kedah, banyak rumah berlantai papan. Jemput sudah, sampai pun sudah. Kini masanya mempersembah ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahu al-'azim. Saudara dan saudari pengacara majlis yang dikasihi Tan Sri Akhil Sani Haji Abdullah Sani dan yang berbahagia Puan Sri Insinyur Zaitun Muhammad Isa, yang berhormat sahabat saya Datuk Si Dr. Samsul Anwar Nasara, Timbalan Menteri Dalam Negeri dan Berbahagia Datin, dan Sri Hamisah Hussein, Berbahagia Datuk Haji Rubi Haji Ubi, Ketua Setiausaha Kementerian, dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Razaluddin Hussein, Ketua Polis Negara, dan berbahagia Puan Sri Zainal Osman, yang dihormati Deputi Inspektor Jeneral Datuk Sri Ayub Khan bin Maidin PC, Timbalan Ketua Polis Negara, dan yang dihormati Senior Assistant Commissioner Datin Sri Zalina Muhammad Arifin, sekalian keluarga besar pasukan polis Diraja Malaysia, hadirin hadirat yang terhormat. Alhamdulillah bersyukur pada saat ini kita dapat hadir sama-sama dalam majlis sempena serah terima tugas jawatan Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara. 216 tahun umur pasukan polis. Di Pulau-Pulau inilah kita sambut ulang tahun Hari Polis. Dalam tempoh 216 tahun, Tan Sri Akhil menyumbang sehingga 37 tahun. Tan Sri Akhil masuk polis tadi disebut 1986. Jadi 37 tahun. Disebut tadi mulanya sekadar nak bina kerjaya, nak bina keluarga, nak cari nafkah. Tapi kerjayanya berakhir sehingga menjadi orang nombor satu pasukan polis. Dan seperti juga Tan Sri Akhil, walau teks disusun untuk kita, saya boleh tengok tadi bezanya ucapan baca teks dengan ucapan datang dari hati, sangat berbeza. Itu beza, itu kita boleh tengok. Itu saya sebut tadi tentang teks ke mana apa ke mana tadi, memang kita pun tak mau salutation, kita tengoklah ya. But kalau Tan Sri pun tak tengok teks, saya pun tak mau tengok teks juga. Ya, lawan kata Tuan Azali. Saidina Ali sebut dia ada satu pesan dia, satu ucapan yang datang dari hati, betul-betul dia akan sampai pada hati orang yang mendengar. Al-kalamu idha kharaja min qalbi dakhala ila qalbi. Betul Ustaz? Kena rojok juga Ustaz baca doa tadi. Al-kalamu idha kharaja min qalbi, satu kalam, satu ucapan yang datang dari hati, dia akan sampai pada hati orang yang mendengar. Jadi cerita hari ini ialah peralihan pucuk pimpinan pasukan polis, satu pasukan penguasa yang terbesar dalam negara kita. Sepanjang 216 tahun, Ketua Polis Negara bersilih ganti,
Tapi pasukan ini terus membina reputasi. Kerana pasukan inilah negara kekal aman. Kerana wujud keamanan, wujud kestabilan politik. Dari situ, masyarakat dapat hidup dengan aman. Sememangnya, pasukan polis untuk seorang ketua sampai kepada puncak kepimpinan, dia ada beberapa kemahiran asas yang kena ada. Bukan sahaja kemahiran penyiasatan, kemahiran perisikan, tapi dia punya tasawur yang jelas tentang konsep keamanan dan ketenteraman awam. Hadirin yang dihormati, saya sekarang menjengah bulan yang ketujuh menjawat Menteri Dalam Negeri. Sepanjang tujuh bulan inilah, orang yang paling dekat saya berdamping adalah Tan Sri Akhil. Ada momen yang sukar, ada momen biasa. Daripada mendengar taklimat beliau kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dari hal isu dan cabaran keselamatan dan ancaman negara, sampailah menemani beliau di Padang Golf. Tapi sempat dua kali dia tanya, ya. Maknanya bukan, masa kita bukan di Padang lah. Sekali di TPC, paling akhir di Datai. Kedua-duanya Tan Sri kalah dan kalah teruk. Tidak syak lagi. Ya. Dua kali. Ya. Baik. Dan saudara, kalau datang daripada saya kalimah ini, mengenali bagaimana saya nak ungkap personaliti ini. Yang pertama, genuine dia soal nak jaga reputasi dan integriti pasukan. Itu genuine sekali. Yang kedua, aspek kebajikan para anggota. Tak habis-habis, itu sentiasa menjadi topik perbincangan. Kadang-kadang teks yang saya terima pagi, Dato' boleh jumpa pukul 8 pagi dan saya akan jadi orang pertama di pejabat saya. Bicaranya tentang apa? 151 pos PGA UZO. Sekarang musim panas, membahang. Sedangkan ini pos barisan hadapan. Tak bolehkah kita fikir dengan segera penyelesaiannya? Itu topiknya. Saya pun panggil Dato' KSU. Dato' KSU, pernah duduk KSU, pernah duduk ICU kan? Ada tak peruntukan yang kita boleh kait selain daripada peruntukan di bawah KDN? Ya. Apa lagi ikhtiar kita? Kemudian nak faham, kita turun Datuk Mat, pemanda PGA, bawa saya ke Padang Besar, Bukit Kayu Hitam. Saya juga sempat ke Sabah, ke Padang Rengas, Pantai Remis, Pantai Remis ketika Ramadan yang lepas, tengok sendiri. Dan minggu lepas saya segah sendiri surat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan daripada reaksi awalnya, insya-Allah kita ada peluang baik untuk mendapatkan dana sebesar 45 juta khusus untuk baik pulih PGA pos dulu. Ini kita selesai dulu sebab memberi keselesaan tempat bertugas kepada pasukan PGA sebagai satu contoh, insya-Allah. Ada pula ketikanya pasukan bermotor, unit rondaan bermotor ataupun pasukan bermotosikal. Yang itu pun aset kita itu perlu dinaikkan. Yang itu saya minta KSU segera uruskan. Dan sekarang dalam masa terdekat insyaAllah akan ada penggantian. Hal-hal ini yang disuarakan langsung oleh Tan Sri IGP dalam pertemuan-pertemuan yang memerlukan saya bagi perhatian segera. Ada ketikanya saya mempengusikan mesyuarat jawatan kuasa pensosaan KDN. Kita ada tanah yang telah ditanda oleh Pusat Jaya Tanah Persekutuan, milik kita, mak sebagai kegunaan KDN, termasuk kegunaan pasukan polis.
dan kita benarkan kaedah land swapping sebab kita tak ada development expenditure yang besar. Kalau nak masuk dalam plan strategik dan rolling plan makan masa, tapi kaedah land swapping membolehkan kita untuk memanfaatkan aset itu dan membangunkan fasiliti lain pasukan polis. Yang itu menjadi tumpuan kita. Jadi mengenali watak Tan Sri Akhrir, cakapnya hanya soal bagaimana nak bina moral pasukan, kemudahan pasukan, kebajikan anggota. Dan kalau taklimatnya dari hal keselamatan negara itu, beliau begitu passionate sekali. Kebimbangannya termasuk dalam soal elemen 3R yang semakin menjadi-jadi. Dua hari lepas ketika saya ditikam ngadap oleh Kebawah Duit Tuanku juga, itu adalah rimak yang pertama. Sampai ke mana akhiran kita di tajuk ini, Datuk? Dan itu dengan jelas memberi isyarat kepada Tan Sri Razak dan Datuk Ayu dalam bulan awal tugas mereka berdua kena address isu ini dengan kemas sekali. Saya dalam seminggu yang lepas dua kali dititah mengadap oleh Kebawah Duli yang di Pertan Agong. Selain daripada memberi beberapa input menjelang mesyuarat raja-raja pada 12/7 di mana kita ada satu slot khas Ketua Polis Negara untuk menyampaikan taklimat, saya duduk dengan Tan Sri waktu itu. Apalagi pengisian, kami bincang berdua. Cuma saya tak tulis ucapan saja, tapi pointers itu dibincang begitu sekali. Sehinggalah beberapa minggu terdahulu, ketika saya dan Tan Sri diminta menghadap atau diminta berjumpa, bukan saya dengan Tan Sri saja, dengan KSU, ya, beberapa minggu lepas, bila hari Jumaat, ya, Datuk Perdana Menteri panggil. Kemudian saya dengan Datuk KSU lebih awal meninggalkan bilik mesyuarat, tapi Tan Sri Akhrir tu terus dengan Perdana Menteri lagi. Agak lama kemudian, ya. Lepas itulah baru saya diberitahu bahawa Perdana Menteri bertanyakan plan pesaraan Tan Sri. Ya. Sebenarnya kecenderungan Perdana Menteri untuk memposisikan Tan Sri di satu peranan di luar negara. Tapi Tan Sri, dia ingat cucu dia, dia ingat keluarga dia, dia ingat jemaah masjid dia. Dia yang tua, jemaah masjid dia. Saya kata, Tan Sri, saya kenal Datuk Zianul ni tak lama, 30 tahun dia. Dia payah nak offer orang ni. Waktu itu, baru Tan Sri, iyalah, saya dah lama tak bagi tahu. Berapa minggu selepas itu? Barulah Tan Sri kemudiannya berjumpa empat mata. Dan mereka susulah berdua. Ya. So yang itu saya serahkan kepada kebijaksanaan Tan Sri. Tadi pun sebelum ke sini saya terima panggilan dan nanti dan saya dah sampai pada Tan Sri tadi untuk segera diberikan beberapa pemakluman update, mudah-mudahan. Jadi itu Tan Sri. Saya percaya warga polis menjadi saksi hidup tentang kompetensi beliau, kepimpinan beliau dan kasih dan sayangnya terhadap pasukan. Tan Sri Razak benar-benar orang nombor dua. Ya, jarang-jarang benar berjumpa saya, Tan Sri. Jadi orang nombor dua semua. Ya. Dan apabila hari ini menjabat kedudukan nombor satu, saya percaya kelangsungan dari sudut meningkatkan reputasi wibawa pasukan polis tetap menjadi agenda utama beliau. Dan Dato' Ayub, Dato' Ayub Khan, saya juga jarang-jarang benar dalam 7 bulan ini berkesempatan, kecuali dalam majlis-majlis rasmi dengan beliau. Dan dalam bulan-bulan terdekat ini, insyaAllah saya akan lapang lebih banyak masa dengan mereka. Tapi saya yakin kepimpinan sudah berganti, tapi selama pasukan yang ditinggalkan dan diwarisi itu adalah pasukan yang punya disiplin, komitmen, kompetensi yang tinggi, jelas arah tujunya, kepimpinan ini cuma perlu set the direction and provide leadership. InsyaAllah saya sebagai menerajui kementerian ini bersama dengan Dato' KSU, Dato' Ruji,
kami akan usaha sedaya upaya kami untuk memberikan dukungan dan sokongan kepada pasukan polis bagi kekal sebagai institusi yang tergulung dalam soal penakwasan undang-undang dan menjaga keamanan. Itu tekad dan iltizam kita. Pengakhiran saya, bila Tan Sri ikut ucapan ringkas saya kepada program Perket di Johor waktu kita sampaikan bantuan kepada anak-anak anggota yang cemerlang dan anak-anak anggota yang sakit, termasuk anggota yang sakit, saya petik sebuah hadis yang sangat ringkas: khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, ialah mereka yang memberi manfaat pada orang lain. Mudah. Tan Sri sebaiknya apa dia itu? Mudah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Selang beberapa bulan lepas itu, saya tengok teks daripada Tan Sri. Dia bagi tazkirah kat masjid dia apa, dia kata dia petik hadis itu dan dia sampaikan kepada pendengar dia waktu itu. Saya kata, yes, saya tahu lihat mesej ini. Banyak-banyak lagi untuk kita kongsi. Jadi, saya kata manusia terbaik, kata Nabi, yang bagi manfaat pada orang lain. Pasukan polis, peluang memberi manfaat pada orang itu terbentang luas. Maksudnya terbentang luas untuk menjadi manusia terbaik. Ya. Adalah satu dua, sehari dua ini terganggu sikit kita. Ya. Dengan laporan, dengan video viral satu dua. Itu pun Dato' Hussein dah ambil tindakan, CPO. Saya 2-3 hari ni pergi mana pun press tanya yang tu. Ya. Sepatah saya tak komen lagi. Asal pergi PC dia bertanya pula. Ya lah. Satu daripada 130,000. Kita macam tu lah. Satu daripada kejadian di mana laporan polis dikatakan anggota kita tak ambil. Itu nilai berita. 395,000 aduan polis sebulan, itu tak ada nilai berita. Sebab dia kata memang kerja polis ambil aduan, jadi tak ada nilai berita. Yang jadi nilai berita apa dia? Satu yang dikatakan kita tak ambil. Ah, yang tu kita punya sama lah. Nah, 129,949 yang bertugas dengan penuh dedikasi, tak ada nilai berita. Ada seorang mana sehari dua ni, hak tu jadi nilai berita paparan. Rio rendah menteri kena jawab pula dah. Hak tu menteri nak kena ulas. Ha. Mana Dato' Hussein? Dato' Hussein dah buka IP yang tu kan? Ha. Dato' Alauddin? Dah buka tu kan? Jeepnya saya dah. Ada dah. Ha. Jadi senang lagi saya nak beritahu dengan media lagi senang. Dato' Hussein dah buka IP. Tentu yang bawa kanun keseksaan. Jeep dah tentu lah aku buka kes tata tertib. Nah, tentulah yang tu. Saya percaya adalah itu formula biasa. Jadi hadirin yang mati sekalian, sekali lagi harapan kita pertama, kita sama-sama doakan Tan Sri Akril dan juga Tan Sri Puan Sri sukses membina kejayaan baru walau di mana juga anda berada. Salut kami dan pasukan kepada Tan Sri dan Puan Sri. Tan Sri Razaluddin, selamat menggalas tugas besar. Tak ada masa nak bergulat madu. Tak ada. Tan Sri, cabaran semakin berat dan semakin besar. Nah, saya masa jumpa Tuanku Agung dua kali, dia pun tanya, yang mana satu Tan Sri Razal ni? Sampai Agung tak kenal ke mana Tan Sri. Ya, dia memanglah dia nombor dua sahaja Tuanku. Betul tak tu? Tak kenal. Ha. Yang mana satu? Ha, Reza. Dato' Ayub dia kenal. Dia bukan orang Kedah. Orang Kedah tu. Ha, dia kenal. Dato'. Seperti mana Tuanku kenal Dato' Muji. Tapi isteri dia orang Pahang tu. Ha, dia ingat isteri. Dia, macam tu. Dua hari lepas jumpa dia sebelum dia berangkat ke Mekah semalam. Jadi dia kenal. Tan Sri Razal tak tahu tahu mana. Tuanku tak apa ingat lah ke mana. Ha? Tak apa-apa ni lah. Baik. Dia buat kerja dia ya. Baik. Jadi kepada Tan Sri Razal dan juga Dato' Ayub, harapan saya, harapan seluruh warga pasukan, harapan rakyat Malaysia kepada bau anda berdua. Tugas yang sangat berat menanti.
laksanakan dengan penuh amanah. Mudah-mudahan dipermudahkan, insyaAllah. Buat perkab yang menerima kepimpinan baru, saya tahu perkab ni aktif sekali. Saya tahu di mana-mana turun pun tengok wajah perkab di mana-mana. Dan macam baik lagu pula, wajah perkab di mana-mana. Ya. Dan teruskan kecemerlangan yang telah ditinggalkan oleh Puan Sri. Saya yakin ya, Puan Sri Zainal boleh mengambil tanggungjawab ini dengan baik, insyaAllah. Buat saya dan isteri Datin Hayati dan juga Datin Hamisah, isteri kepada Timbalan Menteri, nama pun penau. Jadi kami akan sentiasa memberi dukungan, insyaAllah. Begitu juga saya dan sahabat saya Datuk Samsul. Dan kami berharap peralihan kepimpinan ini hanya penerusan sebuah kecemerlangan dalam pasukan tulis. Kita akan saling tegur-menegur, kita akan saling membetulkan. Yang berat sama dipikul dan yang ringan sama dijinjing. Dengan harapan dan kalimah itu, saya sudahi dengan aqul qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.